Okay, sebelum ni aku drive Mitsubishi Lancer Evo 9. So aku dah jual kereta tu. So aku kebetulan aku dapat satu kereta Mitsubishi Lancer Evolution 6.5 Tommy Mechanic Edition, dan aku rasa benda ni rare. So aku grab peluang ni untuk simpan kereta ni. Okay, assalamualaikum semua. Aku Name. Aku own satu kereta Mitsubishi Lancer Evolution Tommy Mechanic 6.5. Okey, kereta ni apa yang dia buat, memang aku beli dah ada barang racing, dah ada barang performance part, tapi dalam keadaan yang tersadai, 3-4 tahun tersadai. So masa dapat tu semua barang pun problem, kebanyakannya bahagian atas lah problem. So aku angkat head tu semua, aku refurbish balik, tukar injector, tukar fuel pump, tukar everything, dan alhamdulillah lah kereta boleh hidup. So macam ni aku set low boost je, dalam 1.5 boost. So akan datang, aku ingat nak upgrade lagi lah, nak upgrade, nak tengok ketahanan apa masalah-masalah sebelum-sebelum aku nak lepas ke high boost pula. Kereta ni datang dengan block 2.4, so dia ada pakai stroker semua. So piston, CP, rod, mali turbotaf, crank 2.4 lah. So oil pump pun dia dah modified, tapi oil pump aku dah buka, dah tukar baru sebab oil pump lama problem. So head pun aku dah buka, aku dah refurbish balik. Dan cam sekarang memang pakai cam daripada kereta yang asal datang, 280-280 HKS. So barang tu bagi aku dia dah discontinued, so barang tu jadi rare. So sekarang ni intake pun memang dah pakai skunk dengan throttle body bomba. So dulu masa aku dapat, management dia pakai Motec, dan aku dah switch on ke link ECU G4. Ok, rim aku pakai TE37 9JJ 17. Tayar pakai Westlake 245-45-17. Suspension aku pakai Zeal High Low Soft Hard Body Shift, dengan brake aku depan 6-spot AP Racing. Belakang aku pakai original stock untuk Tommy Mechanic lah, 2-port Brembo saja. Ok, bahagian belakang aku dah letak water methanol injection kit dengan side surge tank, ada 2 pump kat dalam tu untuk pump ke depan bagi minyak cukup. Ok, untuk interior pula aku memakai meter rally art 300 km/h, dan lagi satu steering OMP Tommy Mechanic rally art nombor series 206 daripada 1000 unit. Untuk seat memang stock Tommy Mechanic, dalaman seat memang original seat Tommy Mechanic. So untuk keselamatan aku pakai roll cage daripada Jepun lah, Casco, untuk keselamatan lah. Okay, body kit normal Tommy Mechanic edition, tapi depan bumper aku tukar ke Tommy Mechanic RS. Untuk next modification untuk kereta ni, aku ada buat engine lain, engine lama standby untuk masuk ke kereta ni. Tapi untuk engine yang ada dalam kereta ni, aku akan push ke 2.2 bar, nak tengok berapa horse dia keluar dengan round 100. So sama-sama nanti kita tengoklah power dia berapa. Okay, sekarang ni kereta ni boost 1.5 dalam 550 horse, itu dalam komputer kita just tengok-tengok balik je. So kita akan push kereta ni mungkin 2.2 bar, kita target 650. Itu target horsepower kita. Ok, kalau korang nak tengok kereta ni dengan lebih lanjut, lebih detail, korang boleh layari YouTube channel 199 Garage, Instagram 199 Garage, atau NIM 199, Name 199, atau Facebook Name Azad. Korang boleh tengok kat situ.